Tapi sih bang, bang, tadi pada lu, bang. Masuk saja. Masuk saja, nak. Mbah sudah tahu kedatangan nak datang ke sini sebenarnya itu mau apa? Kok tahu, Mbah? Jelas tahu ya. Mbah kan sudah lihat status kamu di Facebook. Serius, Mbah? Ya iyalah. Nak datang ke sini pengen nyari nomor togel yang besok mau keluar loh. Oh, benar, Mbah. Betul banget tuh, Mbah. Nak juga pengen kawin lagi loh. Kok tahu juga, Mbah? Jelas tahu lah. Wong Mbak juga pengen kawin juga kok. Iya. Kalau begitu kita kawin aja, Mbak. Iya. Gundul peyangmu itu emang Mbak cowok kenapa? Biar Mbak terawang dulu ya. Bisa menyanyi.
Nah, terus yang piala kecil itu apa itu, Mbak? Jualan apa itu? Oh, yang ini? Iya, Mbak. Yang ini, Bu. Mbah juga ikut lomba. Lomba balapan ngepet tingkat nasional. Hebat toh? Wah. Juara berapa itu, Mbah? Masih tetap juara dua. Pokoknya Mbah itu spesial juara dua. Biar juara satu diambil orang, enggak apa-apa. Yang penting Mbah laris. Wah, hebat itu, Mbah. Oh, Mbah itu. Loh. Maaf, Mbah. Kalau kita pamit dulu, Mbah. Karena anak mau ada acara dengan Jokowi, Mbah. Wah, mau acara Jokowi. Balet itu, Mbah. Weh. Latihan balet. Oh, iya, Mbah. Monggo, monggo. Iya, Mbah. Pamit dulu, Mbah. Monggo. Nak, nak, nak. Sini. Apa lagi, Mbah? Duduk dulu. Anak ini pelupa, Pak. Pelupa, lupa. Apa itu, Mbah? Kenapa lupa, Mbah? Ini kan Mbah pulsanya habis. Tolong diisi. Diisi yang masing-masing berapa. Tergantung keikhlasan anak. Karena Mbah kan juga pengen upload di tubuh 8. Bukannya tubuh 8 sedang di blokir, Mbah. Sama Dekon itu, Mbah. Iya sih, Mbah juga aslinya menyesal juga ini. Tapi nggak apa-apa, Mbah ikhlas 8 beda. Biar beliau-beliau itu Mbah santet. Mbah santet. Kalau perlu beliau menterinya sekalian Mbah santet juga. Wah, hebat tuh, Mbah. Mbah isi perutnya dengan radio 2 band. Wah, hebat. Setuju kan? Setuju, Mbah. Bagus. Terus kapan ya sekarang, Mbah? Hah? Kita kawin, Mbah.